Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Just for Share Nyocoran. Hari ini mau mancing tipis-tipis teman-teman di sekitar kali dekat rumah aja. Buat hiburan daripada penat jenuh di rumah, kita mancing di sekitar sini ya teman-teman. Kali Dharma Husada, Menyegoto Harjo. Barusan banget papasan dengan orang lagi buang lili satu kresek besar teman-teman. Jadi kita coba mancing ya. Lokasi ada di jembatan rumah pompa ini, bekas rumah pompa. Mudah-mudahan kita hope ya teman-teman, orang buang lili satu kresek besar. Kita lihat lokasinya ya teman-teman. Yuk cekidot. Teman, ini lokasinya jembatan kali penghubung antara Nyocoran dengan Menyegoto Harjo. Ya, ini lagi ada di jembatan sini teman-teman. Barusan sampai sini ada orang naik mobil buang ikan lele teman-teman, satu plastik ukuran besar. Nggak tahu motivasinya apa, mungkin lagi seteka bumi atau lagi buang sial atau gimana. Mudah-mudahan yang buang ini kita doakan makin banyak rezekinya ya teman-teman. Ini lokasinya teman-teman. Nah, ini setiap apa sering orang buang ikan lele di sini teman-teman. Oke, kita coba mancing di sini teman-teman ya. Kebetulan saya ini bawa pancing, air minum dan cacing sisa tempo hari. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita mancing di sini teman-teman. Yuk, cekidot. Oke, teman-teman, saya membawa satu coran pancing ini buat iseng-iseng aja mancing di pinggir kali. Siapa tahu ada sambaran. Ini mancing reel centro teman-teman. Pemberian reelnya pemberian teman yang mulai aktif di channel YouTube Ricky Hermawan. Ini orang Sidoarjo teman-teman, teman lama, alumni SMP dulu. Kebetulan ini jorannya ini saya beli di Java Fishing, toko pancing jalan Sulawesi sana ya, Sulawesi atau ke jalan Kalimantan ya. Sekitar sana ini teman-teman. Kita mulai ya teman-teman mancing di sini ya teman-teman. Yuk cekidot. Umpan cacing teman-teman seperti biasa. Ini cacing tempo hari, sisa tempo hari teman-teman, masih sehat, gemuk, ginuk-ginuk teman-teman, jadi masih kita bisa gunakan nih, masih banyak. Kebetulan ini umpan cacingnya sudah saya kaitkan ke mata kail. Kita awali mancing kali ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada ikan yang menyambar ya teman-teman. Yuk, cekidot. Joran sudah saya lempar standby. Mata kail sudah saya lempar ke lokasi spot yang ikan lele dibuang tadi teman-teman. Satu kresek besar teman-teman. Mudah-mudahan ada sambaran ikan lelenya ya teman-teman. Mantap. Berharap banget teman-teman dapat ikan buat si anak bulu kucing di rumah teman-teman. Yuk. Sambil nunggu sambaran, gondolan atau tarikan ikan lele, kita ngobrol-ngobrol bentar ya teman-teman tentang spot mancing di sini. Kali ini menghubungkan Kampung Nyocoran sama Menyegoto Harjo teman-teman. Yang sebelah sana Jalan Raya Dharma Husada, ini perumahan teman-teman. Kali ini dekat rumah pompa. Kebetulan beberapa bulan yang lalu sini dikeruk teman-teman, jadi kedalamannya sangat dalam.
Nah, posisi yang di sana teman-teman itu sangat dalam banget itu. Banyak ikan-ikan besar di sana teman-teman. Beberapa bulan yang lalu apa Kartim masih di sini dapat ikan lele Jawa babon teman-teman, 3 ekor di sana. Dalam. Sini juga dalam teman-teman. Ya, kebetulan air sungai tenang, ini kayaknya air laut lagi pasang, jadi airnya nggak terlalu jalan ke sana teman-teman. Ini tadi ada orang buang lele di sini teman-teman, saya berharap sekali dapat ikan. Dan ya teman-teman, yuk cekidot. Oke bosku, kita standby di sini sambil nunggu sambaran ikan lele yang tadi dibuang satu kresek besar teman. Jadi wow, sangat senang sekali bila mana dapat meraih ikan-ikan di sini teman-teman. Sabar ya teman-teman, mudah-mudahan kita strike hari ini ya. Harus strike ini kayaknya. Masa ikan sebanyaknya itu nggak bisa dapatkan satu pun. Semangat. Masih adem ayam bosku, belum ada tanda-tanda di gondol sambaran atau tarikan bosku, tapi kita tetap semangat nunggu joran bergetar. Kita pindah ke sisi kanan ya bosku. Bahas ini, mudah-mudahan dapat sambaran ya. Tetap semangat. Banyak kotoran ini yang lagi ngetem di pinggir ini teman-teman. Saatnya kita bergeser teman-teman ke posisi sana sebelah bawah pohon ya, siapa tahu di sana kita dapat sambaran. Ini belum ada sambaran teman-teman, kita masih berusaha ini. Doain ya teman-teman, kita ke sana dulu ya. Kita sudah beralih posisi teman-teman, sekarang ada di seberang jembatan. Nampak sekali ikan lerenya bergerombol di bawah jembatan sana teman-teman. Itu banyak tenggakan di sini teman-teman, pasti itu ngumpul ini teman-teman lerenya. Ini kebetulan sampahnya lagi berkumpul ngetem di bawah jembatan ini teman-teman. Jadi kita tetap waspada ya, biar gak sering-sering nyantol. Ya teman-teman, kita zoom ya. Nah ini lagi ngumpul pesta ini di sana teman-teman. Joran saya udah saya tempatkan di sana teman-teman. Mudah-mudahan ada sambaran ya. Ya mantap ya, ikan tok itu. Lagi asik masing di seberang sana ada sekumpulan pemuda dan pemudi lagi bikin konten kayak teman-teman, entah itu sesi fotografi, posisi foto atau bikin video konten. Kita zoom sejenak ya teman-teman, apa yang mereka lakukan. Nah akhirnya bosku, strike yang kita tunggu-tunggu, strike sampah plastik. Tetap semangat ya bosku. Oke teman-teman, kita akhiri ya mancing hari ini. Ikannya banyak tapi nggak mau makan ini. Mungkin kondisi air atau penyesuaian ya. Di samping itu banyak sampah-sampah yang makin merajalela teman-teman, berkumpul di tempat di bawah jembatan ini, di spot mancing yang saya hinggapi di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Mancing kali ini saya zonk lagi, boncos. Tapi saya tetap semangat, lain waktu saya usaha lagi ya. Mohon maaf banget. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan
Terima kasih sudah nonton channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share di sosial media kalian ya teman-teman, agar saya tetap semangat lagi bikin konten, berkarya demi masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania, yes.